Halo Sobat GSM, di video kali ini GSMN akan mengupdate informasi gadget terbaru milik Oppo, yakni Oppo A52. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe untuk sama-sama kita bangun channel ini. Ponsel kelas menengah Oppo A52 akhirnya resmi meluncur di Indonesia. Ponsel ini hadir selang 3 hari setelah Oppo A92 yang juga diluncurkan resmi di tanah air. Oppo A52 hadir membawa chipset Snapdragon, RAM gede, penyimpanan internal lega, baterai besar, dan pengaturan 4 kamera belakang. Ponsel ini juga sudah tersedia secara online di toko resmi Oppo di sejumlah e-commerce, seperti Akulaku, Blibli, JDID, Lazada, Shopee, dan Tokopedia, dengan bandrol harga Rp2.999.000. Bagi Sobat GSM yang berminat membeli ponsel ini, bisa langsung cek link penjualan resmi di deskripsi. Oppo A52 diluncurkan mengusung panel IPS LCD berukuran 6,5 inci, beresolusi Full HD Plus dengan aspek rasio 20:9, dan lubang di sudut kiri atas untuk kamera selfie 8MP. Ponsel ini juga dilengkapi dengan speaker stereo linear ganda, yang bersertifikat Hi-Res dan juga memiliki dukungan untuk direct. Untuk dapur pacunya, ponsel ini mengandalkan chipset Snapdragon 665 yang dipadukan RAM 6GB LPDDR4X dan penyimpanan internal 128GB UFS 2.1 yang masih bisa diperluas menggunakan kartu microSD hingga 256GB. Oppo A52 juga dibekali baterai besar berkapasitas 5000 mAh yang mendukung pengisian daya cepat 18W. Di sektor fotografi, ponsel ini dilengkapi dengan 4 pengaturan kamera belakang yang diletakkan dalam modul persegi panjang. 4 kamera tersebut terdiri dari kamera pertama sensor utama 12MP, kamera kedua lensa sudut ultra lebar 8MP, kamera ketiga lensa makro 2MP, dan kamera terakhir sensor kedalaman 2MP. Sedangkan untuk perangkat lunaknya, Oppo A52 sudah menjalankan sistem operasi Android 10 dengan pelutan antarmuka ColorOS 7. Menjadi ponsel kelas menengah bawah, ia memiliki slot kartu microSD, jack headphone 3,5 mm, dan bahkan sensor sidik jari yang dipasang di samping. Oppo A52 hadir dalam dua varian warna, yakni warna putih dan hitam. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Mari support channel ini untuk terus memberikan informasi terupdate seputar gadget. Ingat, subscribe itu gratis. Sampai jumpa di video menarik berikutnya.